Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Harapan saya Anda menyaksikan acara ini dalam keadaan yang sehat, tidak merasakan nyeri apapun di tubuhnya. Karena rasa tidak nyaman, rasa nyeri apapun jangan pernah dianggap remeh. Contohnya nih misalnya, nyeri pinggang atau sakit pinggang. Mungkin Anda menganggap ini cuma sakit pinggang. Hati-hati. Hati-hati dengan sakit atau nyeri pinggang. Karena itu bisa menuju atau membawa ke penyakit yang jauh lebih serius. Misalnya nih, saraf kejepit. Hati-hati, bisa sampai menyebabkan kelumpuhan. Nah makanya, hari ini kita akan bahas di Go Healthy ya. Saya tidak sendiri, ada Mas Wijaya di sini nih. Mas Wijaya, apa kabar? Luar biasa. Physical distancing kita, jauh-jauhan ya. Dan juga ada seorang ibu sahabat saya yang kayaknya setiap hari mengeluh. Aduh, sakit pinggang nih. Ada Tantri di sana, ayo Tantri. Kang, bisa aja. Mentang-mentang nih ya pemirsa ya, tiap kali mau kerja bareng sama Kang Ron, selalu kan ngeluhnya, Kang gak bisa duduk, Kang sakit pinggang. Kang gak bisa berdiri, Kang sakit pinggang. Duduk salah, berdiri salah. Belok kiri salah, belok kanan salah. Nah, makanya nih, mumpung ada Mas Wijaya di sini, saya mau nanya. Mas, jadi saya pribadi itu ngerasa bahwa sakit itu langsung terasa di sebelah kanan. Kalau kelamaan gendong anakku. Satu setengah tahun, lagi pengen nempel banget sama mamahnya. Tapi kan berarti udah lebih dari 10 kilo. Nah itu. Aduh, habis itu pasti langsung sakit luar biasa di sebelah kanan. Itu banyak dialami sama ibu-ibu sekarang, banyak. Sampai itu. Nah, mungkin biar Mbak Tantri kan bingung nih. Kok bisa sih gendong anak bisa sampai sakit pinggang? Soalnya kalau dibiarkan terus-menerus, itu kan dampaknya buruk nih sampai ke saraf kejepit. Jadi setiap penyakit harus tahu tuh akarnya dulu. Apa yang terjadi dalam tulang pinggang kita? Nah, ini adalah tulang belakang normal. Pada orang yang normal, harusnya itu begini. Ada lekukannya. Ada lekukan ya? Yes, betul. Okay. Dan pinggang kita tuh bagian sini. Sebentuknya apa? C kebalik. Normalnya harusnya begini. Tapi karena kebiasaan kita sehari-hari yang salah, baik posisi berdiri, duduk, dan lain-lain, salah satunya gendong anak yang salah, akan menyebabkan tulang belakang kita seperti itu. Kita lihat dari pinggangnya, itu agak lurus. Nah, dengan posisi lurus ini akan timbul rasa sakit pinggang. Dan ini terjadi bukan karena sehari dua hari, tapi terus-menerus setiap hari kita lukain. Mungkin kita merasa, pinggang siapa nggak mungkin bentuknya seperti itu, kelihatan normal kok dari luar. Tapi, betul, dari luar tuh kita tampaknya seperti orang normal. Tapi kalau kita lihat dari foto ronsen, kita kelihatan, di situ tulis tulangnya itu agak lurus, ototnya kaku. Nah ini yang terjadi di situ. Tapi emang mungkin ya lurus gini, apa sih yang terjadi dan apa yang dilakukan keseharian kita? Kalau saya kan jelas nih karena gendong anak. Nah, terus? Banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan orang sampai pinggangnya, daerah pinggang itu lurus seperti itu dan otot sakit. Nah, saya biar pemirsa lebih jelas, ini adalah posisi duduk saat kita di sofa. Harusnya kan C-nya kan kebalik. Nah, dengan posisi duduk yang salah, yang selonjoran. Kalau orang di sofa kan pasti selonjoran. Betul, dengan selonjoran, daerah pinggang situ akan seperti lurus seperti ini. Oh, ini tanpa kita sadari. Karena dari luar nggak kelihatan. Terjadi di tulang kita. Karena apa? Ketutupan kulit, ketutupan baju nggak kelihatan. Betul. Dan ini tidak dalam waktu sebentar, ini bisa bertahun-tahun. Ini dengan posisi seperti ini dan bertahun-tahun, baik di sofa maupun nyetir dan lain, itu akan kita cederai tiap hari loh. Oh iya betul, karena mohon maaf nih, saya aja nih Mas Wijaya, kalau nyetir tuh senangnya gini nih, mundur gini nih. Betul, dengan mundur itu atau bongkokan. Atau depan banget. Betul, dengan posisi itu tulang belakang kita kurang lebih seperti ini. Waduh. Nah, dengan ini akan mencederai pinggang kita. Nah, sekarang kita lihat harusnya normal seperti apa nih, saat kita duduk di sofa. Harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Jadi kalau kita duduk di sofa, Kang, harus kasih bantal di belakang, dipas di punggungnya. Sehingga mendorong punggung kita ke depan. Intinya apa? Menjaga bentuk huruf C kebalik itu pada pinggang kita. Oke. Gitu loh. Iya. Jadi, pemirsa mungkin mikir, aduh, saya kan jarang melakukan angkat berat-berat. Ya orang selalu mikir apa? Kalau sakit pinggang, karena angkat yang berat-berat. Angkat yang berat, atau aktivitas yang berat gitu ya. Betul. Padahal, ya, yang hal yang sepele yang setiap hari kita cederai itu kita ngalami gitu loh. Tadi seperti apa? Lagi nyetir mobil. Ya. Paling gampang kantoran. Duduk di kantor lama 8 jam duduk di kantor menghadapi komputer gitu kan ya. Pasti awal kan tegak dong begini. Lama-lama turun. Itu setiap hari dan bertahun-tahun akan menyebabkan pinggang kita timbul keparahan seperti itu. Nah, jadi kalau kita sakit pinggang, itu apa yang terjadi sama pinggang kita? Terus gejalanya apa, Mas Wijaya? Nah, pertanyaan sangat bagus ya. Biar pemirsa lebih jelas, saya akan jelasin bahwa gini, orang yang sakit pinggang itu bisa dari ringan sampai berat. Ringan sampai berat. Kalau ringan itu karena apa? Otot yang sakit. Ototnya kaku dan kram. Kedua, tulang belakang tadi jadi lurus. Nah, dan paling parah adalah sampai saraf kejepit. Nah, itu yang paling parah sampai bisa memicu kelumpuhan. Nah, kita lihat tuh. Ini adalah tulang belakang kita.
ya, saya kasih di potongan yang kecilnya. Ya. Ini yang merah-merah ini apa? Ini bantalan. Jadi saat kalau tulang belakang kita tidak lurus dan beban yang terlalu berat, kita obesitas, dia memicu apa? Bantalannya ketekan. Bantalan ini ketekan menekan saraf yang di pinggang belakangnya. Ini namanya saraf kejepit. Kalau saraf kejepit itu kan nyerinya apa? Di daerah pinggang sampai menjalar ke bokong, ke paha, sampai ke kaki. Makanya kenapa bilang, aduh sakitnya menjalar loh. Tapi kondisi ini kalau kemudian didiamkan aja, bahayanya sampai kemana? Namanya saraf. Saraf itu kan biar kita bisa gerak dan lain-lain. Kalau sampai parah dibiarkan terus-menerus, ya sarafnya rusak, ya bisa itu terjadi namanya kelumpuhan. Sampai sejauh itu? Betul. Makanya kalau kita sudah ada gejala sedikit sakit pinggang atau udah sampai menjalar, ya segera lakukan terapi. Kalau enggak, kalau dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan kelumpuhan. Berarti solusinya selain terapi? Ya, jadi solusinya itu ada beberapa macam. Ya, salah satunya adalah kita tadi minum obat, obat nyeri. Itu hanya sifat sementara, tidak boleh jangka panjang. Okay. Karena kalau jangka panjang tanpa sepengetahuan dokter bisa menyebabkan pendarahan di lambung. Ya, dan salah satu solusi yang tepat adalah menggunakan fisioterapi. Ya, bisa lakukan fisioterapi sehingga bisa memperbaiki lengkung pinggang kita, ya kan, ototnya relaksasi dan lengkung pinggang tadi ya lurus jadi bentuk huruf C lagi. Sehingga kita mengatasi akar penyebabnya loh. Oke. Okay. Seperti yang Mas Wijaya tadi bilang bahwa salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa sakit tidak nyaman akibat nyeri pinggang ya atau sakit pinggang yang bisa menyebabkan saraf kejepit bahkan sampai kelumpuhan adalah dengan melakukan fisioterapi. Tapi fisioterapi yang kita tahu kan harus dilakukan di sebuah institusi kesehatan di mana kadang-kadang jadwalnya tidak cocok dengan jadwal kita, belum lagi antri ya. Tapi selalu ada solusi di GoHealthy. Ada yang namanya Dr. Q Lumbar Traction. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang bisa membuat kita melakukan fisioterapi sendiri kapanpun dan dimanapun. Kita akan bahas yang satu ini, jadi tetap bersama kami dalam GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Kita kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Cara yang tepat juga untuk bisa mengatasi sakit pinggang supaya tidak beralih ke saraf kejepit, apalagi kelumpuhan. Iya nggak, Kang? Betul sekali. Jadi pemirsa, kalau di GoHealthy selalu ada solusinya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device. Alatnya ada di depan kami ini, tapi cara pakainya bagaimana? Nah, itu dia. Kita tanyakan langsung. Mas Wijaya, Dr. Q Lumbar Traction Device untuk fisioterapi, ya. Sakit pinggang, yang takutnya tadi seperti yang Tantri bilang, bisa jadi saraf kejepit, amit-amit sampai kelumpuhan bahkan ya. Betul sekali. Jadi tadi saya udah jelasin bahwa yang namanya sakit pinggang atau hingga saraf kejepit itu, solusinya apa? Fisioterapi. Fisioterapi, ya. Ya. Tapi fisioterapi mau efektif kalau kita harus terus-menerus rutin kita lakukan baru efektif. Ya. Tidak bisa tuh kalau hanya sekali, dua kali. Makanya kenapa orang bilang, saya habis fisioterapi kok tetap sakit ya? Ya iya, karena kan baru sekali dua kali, tapi harus rutin, continuous. Baru kita perbaiki sedikit demi sedikit. Okay. Nah, dengan Dr. Q Lumbar Traction Device ini, Anda cukup tiduran di atasnya. Jadi taruh di daerah pinggang. Nah, nanti alatnya akan melakukan fisioterapi pinggang kita. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing, tinggal taruh di situ aja. Dan Anda bisa lakukan di rumah. Ya kan, saat lagi nonton TV tidak perlu antri, ya kan? Dan ya biaya cukup sangat terjangkau seperti itu sehingga bisa membantu mengatasi sakit pinggang atau sampai ke saraf kejepit tersebut. Mas Wijaya, itu ada gambar-gambar warna biru-birunya gitu ya. Sebenarnya teknologinya apa sih? Oke, jadi Dr. Q Lumbar Traction Device ini dia menggabungkan 4 teknologi jadi satu. Wow. Nah, karena gini loh. Namanya sakit pinggang itu kompleks. Sakit pinggang itu kompleks, makanya harus beberapa teknologi gabung jadi satu baru bisa. Jadi nggak boleh bilang hanya sakit pinggang nggak bisa. Itu nggak boleh, nggak bisa. Tadi saya di depan udah jelasin bahwa orang sakit pinggang bisa karena otot, bisa kayak saraf kejepit atau yang tulangnya tadi lurus tuh. Iya. Nah, dengan menggabungkan 4 teknologi ini, seperti tadi, heating, ada pemanasnya. Jadi tiduran di atas, dia ada tombol, ada panasnya, jadi nanti suhunya bisa diatur. Ringan, sedang, dan tinggi. Yeah. Jadi suhunya bisa diatur tuh. Sehingga ada yang pengen yang lebih hangat, ada yang lebih panas, ya langsung bisa dilakukan. Dan alat ini tidak akan melukai kulit kita. Kenapa? Dengan tangan dipegang, dia terasanya, kok nggak panas ya? Tapi di pinggang dia akan pelan-pelan tambah hangat. Itu canggihnya, karena dia nyerap ke dalam otot kita. Kedua, dia ada namanya medical magnet, dan ada ketiga, vibration massage. Jadi nanti pinggang kita dimasas, dipijit. Dengan kekuatan 3000 RPM, sehingga dia menggetarkan otot kita. Sehingga tiga tadi teknologi itu gabung jadi satu, dia akan menyebabkan ototnya relaksasi. Tadi dia bilang, sehingga kalau sakit pinggang karena otot, ya teratasi. Teknologi keempat ini yang paling penting. Namanya dynamic traction. Traction? Ya, jadi tadi pinggang kita, tadi otot udah atasi.
pinggang kita tadi yang lurus, kita harus perbaiki jadi C kebalik lagi. Ya, kita balikin lengkungnya pinggang harus lagi. Melengkung lagi. Kenapa? Harus balikin ke normal lagi. Nah, tadi pertama saya udah jelasin bahwa tulang sama tulang itu kan ketekan, bantalan melonjol keluar sampai ke saraf jepit. Nah, berarti solusi apa? Kita harus balikin dong. Ya. Nah, seperti ini. Tadi udah nonjol keluar. Nah, perbaiki gimana? Ya, kita regangkan. Oh. Logikanya gitu loh. Sehingga kita regangkan, biar apa? Bantalannya itu tekanannya nggak besar. Ya, sehingga dia balik. Masuk lagi ke dalam. Sehingga tidak ketekan sarafnya ini ya. Sarafnya sehingga tidak kejepit. Itu loh, itu cara kerjanya. Nah, sekarang saya kasih gambaran bagaimana alat ini bekerja. Inilah cara kerjanya Dr. Kino Batterasi Device ini. Saat kita tidur di atas, kita bisa naikin set ketinggiannya. Sesuai dengan kenyamanan kita. Kenyamanan kita. Habis itu udah mulai sedikit terasa kaku, nggak enak, turunin lagi. Oke. Dan pelan-pelan kita naikin. Naik, terus turun. Kenapa? Yang tahu sakit kekakuan pinggang kita, seberapa sakit, yang tahu kita. Sendiri, ya. Sehingga ketinggian ini bisa kita atur sedemikian rupa, sehingga kita bisa pelan-pelan memperbaiki lengkung pinggang kita. Nah, ini dari tulang pinggang kita, yang tadinya harusnya lengkung, C, tapi ini jadi lurus. Nah, sekarang kita perbaiki pelan-pelan. Kita melakukan peregangan atau traksi sedikit demi sedikit. Sehingga kita naikkan sedikit. Nah, satu sedikit tidak enak, kita turuninkan lagi. Kita naikkan lagi, turunin lagi. Sehingga dengan pelan-pelan seperti ini, kita akan memperbaiki lengkung pinggang kita yang lurus jadi C kebalik lagi seperti itu. Ya, dan harus dilakukan pelan-pelan sehingga tidak mencederai pinggang kita, sehingga pemulihannya sedikit demi sedikit mengalami perbaikan. Tadi saya bilang bahwa lengkung pinggang itu terjadi bukan karena sehari dua hari, bertahun-tahun. Artinya apa? Kita perbaiki lengkung pinggang kita ke C lagi juga harus bertahap pelan-pelan sedikit demi sedikit. Oke. Dan canggihnya alat ini adalah dia sangat tipis, hanya 3,5 cm. Ini yang berbeda dengan produk yang lain. Kalau tipis artinya apa? Kita tiduran di awal nggak sakit. Jadi nggak tinggi kan? Ya. Kalau orang yang kaku, udah kaku, tiduran langsung di atas ya, dia awal tinggi sakit banget. Udah langsung sakit. Dia sakit lah gitu. Ya. Makanya dirancang sangat tipis. Itulah kenapa kita desain ini sedemikian rupa sehingga setiap titik itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Seperti ya. Itu. Eh, nanti kebayang ya. Dihangatkan dulu. Ya. Abis itu dipijat. Itu ya. Paling. Abis itu ditraksi gitu kan. Nah, itu. Kebayang enak gitu di pinggang kita ini gitu ya. Betul sekali. Makanya kita bilang apa? Bahwa setiap solusi kita, saya mengajar, menceritakan tuh sebagai logikanya gitu loh. Jadi, oh ini lurus ya kita perbaiki lengkungnya lagi. Tapi kalau kita sudah sampai, misalnya kaki sudah tidak bisa gerak, ya tidak bisa dibantu dengan alat ini. Artinya apa? Itu harus melakukan terapi misalnya operasi dan lain-lain. Jadi artinya apa? Bahwa kita sudah mulai sakit di pinggang, atau sudah mulai sakitnya menjalar ke bokong, ke paha, ke kaki, udah saatnya pakai alat ini. Untuk melakukan fisioterapi di rumah, sedikit demi sedikit kita perbaiki sehingga jadi bagus. Jangan sampai sudah tidak bisa gerak, baru. Iya, udah terlambat. Udah terlambat, gitu. Tidak bisa pakai alat ini, kayak gitu. Oke. Tapi berarti cara pakainya, kalau tadi misalnya Mas Wijaya bilang bahwa ini dipakai di rumah sambil tiduran, ya. Gitu kan. Tadi Kang Rona juga dicerita, aduh udah ngebayangin tuh ya. Enak banget, udah dipanasin, dipijetin gitu kan. Betul. Tiap hari, berapa jam, itu caranya gimana? Ini sangat-sangat simple. Cukup Anda tiduran di atasnya, sehari 2-3 kali, pagi, siang, atau malam, ya 2-3 kali, cukup terapi 15 menit, cukup. 15 menit. Oh. Udah sangat cukup, sehingga dia pelan-pelan sedikit demi sedikit, dan yang paling penting apa? Setiap hari Anda pakai, tidak bisa cuma seminggu, dua minggu, tapi harus turutin itu pakai, lama-lama sakit pinggang akan berangsur-angsur hilang. Nah pemirsa, jika Anda ingin merasakan manfaat dari Dr. Q Lumbar Traction Device ini, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, termasuk website yang tertulis silahkan ya. Atau juga Anda bisa menghubungi official store-nya Gogomo yang ada di marketplace online terkemuka di Indonesia. Nah apa saja manfaat dari alat ini yang katanya multifungsi, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita punya segudang aktivitas, punya juga berbagai macam kegiatan yang mungkin bisa membuat sakit pinggang. Kan? Betul, tanpa kita sadari cara duduk kita depan komputer salah. Cara menyetir kita posisinya salah. Akhirnya sakit pinggang. Hati-hati ya, sekali lagi jangan pernah anggap remeh sakit pinggang atau nyeri pinggang. Itu bisa membuat saraf kejepit dan yang paling parah bisa menyebabkan kelumpuhan. Tapi di Go Healthy ada solusinya. Alat fisioterapi yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Dr. Q Lumbar Traction Device, alat yang ada depan kami ini. Ada 4 teknologinya ya, Kak? Ada 4 teknologinya ya, Mas Wijaya ya. Kalau orang yang sudah sakit pinggang, secepatnya kita lakukan terapi. Jangan sampai sudah parah banget, baru kita berobat. Oke. Betul ya? Nah,
kalau kita sudah sehat nih, misalnya sakit pinggang sampai saraf jepit udah membaik nih dengan menggunakan tutup kilubannya. Udah hilang keluhannya nih. Yes, betul. Udah membagus. Kan tapi bisa terjadi kedua kali, ketiga kali lagi. Oh, bisa datang kalau lagi. Kalau kita tidak mengubah posisi duduk kita, berdiri kita, yang ambil barang kita, yang tidak diubah. Berarti kan cederain terus pinggang kita. Makanya dengan tutup kilubat dressing device ini, dia bisa dilakukan kita di rumah. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa lakukan pencegahan, jangan sampai kena lagi. Kalau terapi kan sehari 2-3 kali tuh. Kalau sudah bagus, kita cukup sehari sekali aja malam hari. Sebelum tidur kali ya? Sebelum tidur. Kenapa malam hari? Tahu kenapa? Kenapa? Karena kalau pagi, siang itu kita mencederai pinggang kita. Ke kantor, nyetir posisi salah. Di kantor, salah. Nah, saatnya malam hari kita perbaiki lagi lengkung pinggang kita yang tadinya lurus, lengkung lagi. Ya, jadi setelah seharian kita beraktivitas, sebelum istirahat, kita perbaiki dulu postur tubuhnya. Betul sekali, sehingga paginya kita aktivitas lebih baik lagi. Dan bisa untuk sekeluarga dong. Ya kan, kalau sekeluarga kan pasti ada saja bapak, ibu. Setiap hari kita melakukan kegiatan yang berbeda dan mencederai pinggang kita. Lebih bagus kita lakukan pencegahan sebelum dia lurus, kita lengkung-lengkung dulu. Jadi digunakan sekeluarga bisa gitu, bisa lakukan satu alat fisioterapi di rumah sekeluarga lagi. Itu kan kalau sakitnya di pinggang. Iya. Kadang-kadang kita kaki gitu ya Kang ya. Atau punggung. Nah punggung misalnya. Terus? Nah itulah. Wanita tuh kalau dikasih satu manfaat kurang, maunya banyak. Oke, saya kasih solusinya. Jadi selain di pinggang, kita bisa di lokasi tubuh yang lain. Jadi satu alat ini multifungsi loh. Jadi bisa melakukan fisioterapi di bagian tubuh yang lain seperti di punggung. Punggung. Ya, kita cukup tiduran di atasnya. Taruh apa? Tinggal nyalakan manfaat dari apa? Heating yang pemanasnya dan vibration massage yang udah cukup. Nah, selain itu orang yang pahanya pegel. Ya kan, kram, pahanya betis, gak enak. Juga bisa kita nyalakan heating dan vibration sehingga kita bisa relaksasi ototnya, lancarin darah di otot paha, di betis, dan lain-lain. Dan paling sering satu lagi yang keluhan yang sering dialami oleh orang tua. Paling sering dialami oleh orang tua adalah telapak kakinya suka kesemutan. Pegel-pegel di kaki, baru jalan sebentar, kesemutan, pegel, gak enak di kaki. Kebas-kebas. Nah itu, kenapa? Aliran darah gak lancar. Nah, sekarang kita cukup duduk di kursi, alatnya taruh di bawah, kaki taruh di atasnya, injak di atasnya. Kita injak di atasnya. Iya. Cukup nyalain vibration sama heatingnya, sehingga dia akan memasas kaki kita, sehingga lancarin dari kaki, sehingga pegel-pegelnya hilang. Jadi benar kan, satu alat multi fungsi. Nah bisa juga nih, buat ibu wanita, kalau menstruasi, ya kan, mau haid, juga bisa. Sakit perut loh. Saya suka sakit perut, biasa kan suka dikasih yang hangat-hangat di perut. Gitu ya? Nah ini kan bisa pakai alat ini, nyalain heating, tinggal taruh di perut, udah. Dia bisa mengurangi rasa nyeri di perut karena dihangatkan, Jadi satu alat multifungsi, gitu loh. Oke, jadi sebetulnya siapa nih Mas Wijaya yang disarankan untuk menggunakan Dr. Q Lumbar Traction Device ini? Oke, semua orang yang melakukan kebiasaan buruk saat berdiri, duduk, tapi nggak sadar. Harus dia perbaiki. Contoh, tadi Mbak Tantri cerita bahwa dia punya anak, gendong anak. Posisi gendongnya salah. Ya, sehingga awal mula kram otot. Kan bisa pakai. Benar-benar. Ya kan? Terus orang kerja kantoran tanpa disadari setiap hari itu 8 jam ya di kantor. Minimal loh itu. Minimal 8 jam. Belum perjalanan, nyetir dan lain-lain. Sampai rumah nonton TV selonjoran. Salah lagi posisi. Mungkin kita anggap itu hal sepele. Ya, kenapa? Belum muncul saraf kejepit. Tapi kalau terus-menerus kita lakukan dan bertahun-tahun akan muncul seperti itu. Ya, kena makanya sebelum lengkung kita tadinya lurus, apa dari yang mencek jadi lurus lagi, ya kita perbaiki dulu lengkung kita. Iya, gitu dan suruhnya kan portable ya. Sangat portable. Jadi saya, di rumah mau dibawa ke kantor juga bisa kali ya. Nah, buat kita yang sayang orang tua kita, yang orang tua kalau suka sakit pinggang, karena bertambah usia kan metabolisme menurun, otot makin melemah sehingga banyak orang tua sakit pinggang. Nah, kita hadiahkan untuk orang tua kita, sehingga bisa lakukan fisioterapi di rumah gitu loh. Orang tua happy, kita juga enak kan gitu loh. Iya, ini bisa jadi solusi dari orang tua kita yang suka bilang, pijitin papa dong, pijitin mama dong, gitu ini kan. Ini aja dibawain. Pakai ini aja deh, Pak, gitu kan ya. Dan yang paling penting apa? Kita bisa lakukan fisioterapi di rumah setiap hari, dan kapanpun kita mau, tidak perlu antri. Dan sekeluarga bisa pakai lima manfaatnya. Aduh. Kebayang pulang sebelum tidur nih nanti malam nih. Biar nanti tidur enak kan, biar badan juga seger kan kadang-kadang. Iya, dan memperbaiki bentuk tubuh juga, postur tubuh. Betul, postur tubuh. Itu sangat penting. Nah pemirsa, jadi kita tahu sekarang bahwa Dr. Q Lumbar Traction Device ini adalah jawaban ya untuk penantian kita supaya bisa melakukan fisioterapi sendiri di rumah. Jadi buat Anda yang sering merasakan sakit atau nyeri pinggang atau saraf kejepit, hati-hati. Itu bisa sampai membuat Anda menderita kelumpuhan. Jadi sebelum itu datang, yuk kita atasi. Tapi ingat kata Mas Wijaya, penggunaannya harus kontinu dan berkala. Bayangkan pulang ke rumah,
sudah dengan segala aktivitasnya, sembari mau istirahat di rumah, ada heatingnya, ada massage-nya, plus postur tubuhnya juga dibetulkan. Itu menjadi solusi yang hebat untuk hari itu kan, Kang? Iya. Nah, pemirsa, jika Anda ingin merasakan manfaat dari Dr. Q Lumbar Flexion Device ini, silakan hubungi nomor telepon atau website yang ada di layar kaca Anda. Atau juga Anda bisa menghubungi official store-nya Gogomol yang ada di marketplace online terkemuka di Indonesia. Mas Wijaya, terima kasih banyak loh. Terima kasih, Mas Wijaya. Sudah membawa teknologinya untuk kita. Terima kasih juga untuk pemirsa. Kita ketemu lagi di GoHealthy berikutnya. Sampai jumpa.